Dua ininya tuh enggak ada. Emang enggak ada ininya? Enggak ada. Hah? Kenapa? Jangan kok di baju Ustaz, biar Ustaz enggak punya dua. Ya, mana bilang? Biasanya ada nyangkut. Jadi kayak mana? Dipegang itu tadi, Ustaz Robi. Jadi tak dimasukkan di sini. Jadi nggak pakai kancing. Kontak ini kok dipegang ya? Kenapa banyak yang gak datang? Hujan ya? Banyak yang gak datang? Udah ada Rajia tadi? Rajia? Bangun? Belum? Tahu kata Ustaz Firman. Ya kayak biasa kita mulai habis itu seterangin ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya, kita masuk bab baru, yang betul itu duduknya, bukunya. Kita tulis dulu ya. Kita lihat sekarang kita masuk ke baru ya.
kemarin sudah selesai 3 bab, sekarang masuk bab yang baru. Apa? Akan masuk kepada bab baru yaitu fi'asli di zaman Sigaru Sahabi. Sigaru Sahabi itu sahabat-sahabat yang muda, maksudnya khalifah yang empat yang meninggal semua. Tinggal tiga sahabatnya yang pada saat Umar itu mereka kecil. Sekarang mereka tua. Dan tibaru tabi'in. Tabi'in ini yang tidak bertemu Nabi. Itu dia. Jadi kita masuk kepada zaman ini, zaman Sigaru Sahaba dan Tibaru Tabi'in. Perkembangan fikihnya bagaimana? Ya. Kenapa? Karena di sini khalifah, kemarin kan kita bahas tentang perkembangan fikih di zaman khalifah Khulafaur Rasyidin. Itu udah meninggal semua ya, sampai penguasaan Ali, pemerintahan Ali, kemudian tinggal sisa-sisa sahabat seperti Anas bin Malik, ya, Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Umar, ya, dan Kibaru Tabi'in. Kibaru Tabi'in pembesar-pembesar tabi'in yang para ulama mereka. Tapi apa bedanya tabi'in dan sahabat? Apa bedanya tabi'in dan sahabat? Ya, tabi'in tabi'in belum tidak bertemu Nabi, tapi bertemu sahabat. Kalau sahabat itu baru bertemu Nabi. Ya. Nah, kita akan bahas pada bab ini. Itu isi kita tulis nanti mungkin jam terakhir atau jam setelah istilahkan nanti kita jelaskan. Thank you.
Yeah.
Belum. 5 menit lagi. Udah. Nanti kita lanjut lagi ya.